Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini saya ditemani sama ini teman-teman ya, rame-rame ya. Ada Sera Deka, Dewa, Puji, dan juga ini seorang badak teman-teman ya. Badak atau survival kebun ya. Hari ini kami sedang berada di salah satu lokasi hutan pinggiran ya Mel ya. Hutan pinggiran, tepatnya di kaki Gunung Slamet. Tetapi ini juga masih dekat dengan perkampungan teman-teman. Kali ini kita mau herping di lokasi sini teman-teman. Cuma kebetulan ini cuaca agak mendung ya. Jadi turun kabut juga, makanya gelap itu teman-teman. Ya, gelap banget karena turun kabut ini. Ini kalau pas cuaca bagus, nggak ada kabut, wow, keren banget pemandangannya teman-teman. Oke, mudah-mudahan kali ini kita dapat bertemu dengan satwa-satwa yang ada di sini, reptil khususnya, pokoknya yang keren-keren teman-teman. Oke, kita langsung lanjut dan. Ayo. Oke, lanjut. Aku genung kita langsung. Banyak gimbal rambut. Genung kita nggak? Oh, jadi rambut lo, Mel? Rak! Pelit lu. Lu kek, rat mau. Ya. Udah apa ya? Di Badak suaranya. Kayaknya lagi mau ganti baju dak ya. Iya, makanya ini kelihatan kayak ular jeli yang kemarin kita ketemukan ya mas. Woi, galak banget. Itu lagi seding teman-teman. Walaupun jenis ular koros ini atau petias koros ini memiliki karakter yang lumayan galak ya. Iya. Tapi jenis ular ini adalah jenis ular yang tidak berbisa, teman-teman. Dimajak, gigitin dak. Oh, gigitin. Nih, ini kayaknya. Keren, baru terjadi ini kali ini ada ular koros memakan seekor badak teman-teman. Keren. Mas, tegang aku digigitin nanti keluar darah, nggak mau. Ya enak sih kon ya. Ya teman-teman, sangat jumbo dan sangat monster ya untuk ukuran petias koros teman-teman. Tapi biasanya habitat ular koros ini mereka menghuni daerah-daerah persawahan teman-teman. Sedangkan ini kita temukan di lereng Gunung Slamet teman-teman. Oh iya, Mas Ano, Mas Ano, ini juga hutan. Ada beberapa memang spesies yang tinggalnya di sawah itu biasanya sisik dorsalnya itu warnanya putih. Putih ya. Nah, kalau yang gunung gelap, ini ya. Lebih gelap. Lebih gelap. Nah, jadi hampir gelapnya ini hampir mirip dengan petias carinata ya. Betul. Tuh, padahal ini petias koros ini teman-teman, bukan petias carinata, cuma warnanya gelap nih kayak petias carinata juga ya.
Aduh, ini gede banget nih, lumayan nih. Mantap. Ih, Mas, kita kan, juga kita kan punya King Koros. King Koros itu, Bro. Oh iya. Gimana kalau kita manfaatkan ular koros ini buat untuk pakan ya, karena King Cobra tersebut kan adalah jenis ular kanibal, dia akan memangsa sesama ular lain. Iya, memang makanannya kan yang enak katanya koros ya. Oh, kalau gitu kita bawa ini aja. Kita bawa aja ya. Ya, lagi pula kan kalau koros kan populasinya masih sangat banyak ya. Populasinya memang masih cukup melimpah ya di daerah sini, bukan hanya di area persawahan tetapi di hutan-hutan pinggiran seperti ini pun juga masih dapat sering kita jumpai jenis ular petias koros ini, teman-teman. Jadi ini mau kita bawa pulang aja ya untuk pakan King Cobra hasil rescue kita kemarin itu, teman-teman ya. Karena sebelum kita rilis lagi, sebelum kita kembalikan ke habitatnya King Cobra tersebut, harus kita kondisikan dulu ya. Iya, kemarin Mas Elan juga janji mau ngasih makan yang enak-enak tuh kan. Oke, nanti kita tepati janji kita ya. Kita kasih koros ini sebagai makanan yang lezat untuk King Cobra. Oke, yuk bawa yuk. Yuk, bentar-bentar aku masukin tas. Yuk, masukin. Ini juga agak gerimis dan kabut lumayan tebal ini, teman-teman. Jadi untuk jarak pandangnya pun juga nggak bisa terlalu lepas gitu. Wah, makan tas. Coba dong, Dak, gigitin, Dak. Congan. Biar kayak orang-orang. Orang. Oke, kita masukkan. Loh, ini tas isinya bukannya duit ini, tapi sendal, teman-teman. Jangan ini properti. Oke, kita masukkan. Yuk, masuk cantik. Masuk ke tas cantik. Oke. Ntar dulu, sabar. Nah, kan aman udah. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu dengan jenis-jenis suara yang lebih keren. Apa sih, Mer? Suara apa? Ayo. Coba kita sana aja. Suara apa sih, Yuk? Wah. Itu di lereng tapi tebingnya, waduh, lumayan jarak itu. Yuk kita coba. Oh, bukan semacam mamalia ya? Bukan. Karena di sini juga masih banyak mamalianya juga, teman-teman, seperti berbagai jenis musang ya. Kebanyakan di sini akar ya. Musang akar banyak. Udah cenggeret. Kita manuk. Oh, burung. Yuk coba yuk kita yuk kita samperin yuk. Lewat aja yuk. Ayo. Oke. Lanjut. Kalau jenis ular ini oh iya, aku tahu itu. Ular apa, Dak? Buika. Depresi. Depresi. Ya, teman-teman. Coba kamera agak di kesini dong biar teman-teman bisa beritahu ya jenis ular-ular yang keren-keren ya yang ada di lereng Gunung Slamet ini, teman-teman. Boiga dreipesi ya. Ular ini termasuk jenis ular yang berbisa ya. Mereka memiliki taring bisa yang ada di bagian belakang rahangnya, teman-teman. Jadi termasuk jenis ular berbisa medium ya, atau berbisa menengah, teman-teman. Ini kan masih namanya depannya kan Boiga dreipesi. Berarti ini masih saudaranya cincin mas. Ular ini pun juga dijuluki dengan ular taring kucing. Ya, seperti kerabat dekat mereka seperti Boiga negri chips, Boiga Molto, Boiga Jaspedia ya. Boiga Jaspid juga Jasper ya, lebih Jasper. Dikenal dengan nama Jasper. Pokoknya Jasper. Juga biasanya masih dapat kita temui di sekitaran sini, teman-teman. Iya. Cuma kebetulan ini kita baru menemukan dreipesi ini dan cuaca udah gelap kayak gini. Ini kayaknya mau turun hujan juga ya, bukan hanya kabut ya. Iya. Nah,
Boiga ini termasuk jenis ular yang memiliki gaya hidup nokturnal ya. Tapi tadi kita lihat lagi berkeliaran ya. Kan udah mulai sore nih mas. Oh iya, berarti mungkin udah mulai aktif ya. Oh iya mas, ini boiga jenis ini kan hidupnya memang di pegunungan ya. Memang jenis dari pesi ini menyukai daerah-daerah dingin. Iya. Kalau di sini kan di daerah sini ya, daerah iya. Gunung Selamat. Kalau gitu. Di daerah kita kan adanya boiga cincin mas, boiga dendrophila, terus boiga multo, sinodon. Nah kalau jenis ini memang udah mulai 700 meter ke atas sana lah ya. Tapi kalau dari pesi ini sih nggak terlalu tinggi juga sih sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau yang benar-benar dia boiga penghuni daerah dingin itu, kalau menurut saya itu justru jaspid ya, jasper itu jaspidea teman-teman. Kalau boiga jaspidea itu juga termasuk jenis rare item banget lah ya. Dulu kita pernah waktu herping di benar-benar pegunungan pernah nemu beberapa kali kita pernah menemukan ya, cuma kebetulan kita nggak mesti bawa kamera belum ya. Main YouTube. belum main YouTube juga. Itu. Jadi untuk jaspidea itu memang sangat susah banget teman-teman, tapi biasanya sih lumayan ya, masih dapat kita jumpai di area-area seperti ini teman-teman, di daerah sini, lereng Gunung Selamet. Untuk boiga JPC ini dia termasuk jenis ular penghuni pepohonan ya, atau arboreal teman-teman. Terus jadi makanannya apa aja dok ya? Makanannya warna-warna itu banyak ya. Ada kadal kecil, kadal celiring, kalau bahasa kita tuh kadal celiring. Kadal celiring, terus burung-burung kecil karena dia pemanjat juga. Terus tikus kecil juga mau. Tikus-tikus pohon juga banyak kan di sini gitu. Terus ini termasuk jenis boiga yang ukurannya memang kecil, nggak kayak boiga cincin mas ya mas ya. Ini udah termasuk ukuran dewasa. Ini udah termasuk maksimal size teman-teman. Ya. Ini mirip boiga cincin ya mas. Ya. Masih satu keluarga, masih satu kerabat ya, masih satu genus. Tapi untuk ukurannya jauh lebih besar boiga cincin. Cuma ini menangnya panjang. Jalannya tinggi. Pokoknya body-bodinya ini hampir sama ya kayak negri chip iya, ya betul. Atau red boiga teman-teman. Satu lagi teman-teman, boiga ini termasuk bukan ular yang agresif kayak cincin mas, jadi dia karakternya termasuk anteng. Anteng banget. Kalem ya. Nah, ini ular liar aja anteng bisa banget. Kita pegang seperti ini. Ya. Tapi tolong ya jangan sampai ditiru. Ada yang meniru ya, karena walaupun dia hanya berbisa medium ya, tapi lumayan berbahaya juga teman-teman. Ya, gigitannya dapat berakibat sampai dengan pembengkakan teman-teman. Tapi ya bahaya ya, siapa sih yang pengen bengkakkan ya? Oke, kalau gitu kita rilis lagi. Kita rilis terus kita kayaknya turun aja ya. Turun aja ya. Ini kabut udah tebel, ini udah gelap teman-teman. Kita rilis terus kita ngopi. Oke, ngopi. Siap. Rilis ya. Di mana ini? Tempat jajanan kejar tadi mau ke atas. Oke. Rilis. Yo coba kamera agak ke sini dong, Mel. Oke. Oke, biar si Drepesi ini dia merayap sendiri aja ke atas ya. Karena jenis drepesi ini, boiga ini adalah pemanjat yang cukup handal teman-teman. Lihat teman-teman, tuh dengan mudahnya dia memanjat tebing yang keren ini teman-teman. Oke, dadah drepesi cantik, dadah.